kereta kami kena kena bodong. Bodong termenung. Besar-besar termenung. Tu yang kakak naik dulu, kakak naik dulu dalam kapal. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi kita ni, jumpa lagi kita ni. Okey lah ni jam dalam kuih 9 lebih kali tu lah, 9 lebih. Hari ni kami nak repeat, nak repeat balas ni, trip balas dendam ni. Semalam 8 labuh hoboikong dapat. Hari ni nak balas dendam. Hari ni nak cari-cari pesakbah kot. Nak repeat lagi hari ni, nak cari-cari pesakbah kot. Okey lah, hari ni saya bersama awak-awak Korea. Awak-awak Korea. Rambut hitam balik lah kan, hari tu rambut putih. Okey lah ni, jom injin pun dah panas. Nyawak banyak, duduk garuh kaki pun. Hurungnya punya. Okey, lah ni jom, tak ada apa dah kot. Barang mu dah turun dah, injil pun dah panas dah. Panas dah tu. Start dah injil dah panas dah. Cantik dah, boleh gerak dah kan. Jom kita gerak pelan-pelan ke tempat nak labuh pukat. Ha, kita cari pesakbah. Jom kita gerak pelan-pelan. Pelan-pelan jom puasa nak jom. Kami selamat sampai ke tempat nak labuh. Kita labuh depan pelaman dulu. Sebab semalam ni dekat Sangkang tak pernah nak menjadi. Jadi kita hari ni kita ubah pot lah. Ubah pot. Kita main depan pelaman dulu. Buah mula ni. Lepas tu baru kita berpindah-pindah-pindah lah. Ikan ni ada. Cuma tak ada rezeki, ada rezeki je lah. Kalau ada rezeki ada lah hasil kami hari ni kan. Kalau tak ada rezeki, janji rajin usaha. Yang tu lah. Malam 8 labuh. Hari ni kita try buat 10 labuh. Nak tengok awak-awak Korea hari kita lembek ke tak. Okey, lah ni harap dipermudahkan rezeki kami ni. Harap-harap berjaya lah. Senangnya pesakbah. Jadi jom kita start labuh. Kita tengok labuh pertama. Kita dah labuh dah. Kita biar dalam ya, kawasan ni luas sikit. Luas sikit kita biar lama sikit lah kan. Biar lama sikit dalam setengah jam, berapa minit, sejam ke kan. Lepas tu kita angkat lah. Harap-harap dipermudahkan rezeki kamera ni. Harap-harap berjaya lah. Senangi pesakbah kan. Puat tak puat tak puat tak. Menjadi lagi dengan hari tu, menjadi hari tu dengan awak-awak Korea juga. Dia dapat tak banyak senangi. Tak boleh skor lagi senangi 10 ekor ke atas ni. Tak boleh skor lagi, tak boleh skor lagi. Sebab kita pakai pukat 4 inci suku 06. Maknanya pukat ni dia ikan rencah kurang. Ikan rencah kurang, dia ikan, maknanya ikan sisik besar lah. 4 inci suku 06 ni dia besar sikit. Selalu yang baru ni, sebelum-sebelum ni saya dah turun 3 inci setengah. 0.45. Jadi yang tu ikan rencah banyak, yang ni ikan rencah kurang pukat ni. Apalah, kita cubalah, kukuklah dapat senangi pesakbah kan. Harap jaya lah. Okay, lah ni kita angkat ni.
Bawah depan. Kami kena bodong termenu, besar-besar termenu tu yang karau naik dulu. Karau naik dulu dalam kat bukat banyak ayam, kat bukat banyak ayam jenis-jenis tu. Jadi tak apa, kita karau dulu, lepas tu sekejap kita perisi sambil lepas bukat, perisi sambil lepas bukat. Bawa putih 2 ekor kan, 2 ekor sini, sekor sana, sekor 2 ekor. Alhamdulillah, rezeki malah cari termenu tak ada orang kena. Hari ni kena bodong, kena besar-besar dah eh. Kau tengok, bukan nak kata kecil-kecil, besar-besar. Kamu tengok besar mana. Sosak lah ni. Ni kat market sekilo RM8 ke RM7 ni. Sosak lah. Ha, jadi jom nak perisi-perisi pun dulu. Kita perisi sambil lepas. Perisi sambil lepas buka.
Alhamdulillah. Kena borong termenung. Tak apa, termenung tak apa. Janji ada ikan, jangan macam semalam. Tarik kosong, tarik kosong. Penat eh, tarik kosong, penat. Jadi kalau kata walaupun termenung ada ikan, jadi kita perisi je seronok ikan. Tarik ada, tarik ada, tarik ada, seronok. Jadi kalau tak ada ikan, tarik jadi lengoh tangan-tangan. Sebab tak ada, tak ada ikan kan. Tak apa, tadi kita perisi-perisi dulu, kita perisi sambil lepas buka. Ha, perisi maknanya sambil lepas buka tu kita perisi. Jadi benda tak buang masa kan. Ha, jom kita buat macam tu. Jom pelan-pelan kayuh. Kita lepas buka, pelan-pelan lepas je dia. Hasil yang tu kat buka lagi tu. Ingat 3 4 kilo dah ni, depan lagi sikit tu. Sayang ni, termenung sop-sop. Sat lagi kalau kita duk buat pepek-pepek, lepas lagi tak ada ikan terus dia. Ya? Kutik dulu termenung. Kutik dulu termenung. Ada ikan pun kita kutik dulu. Hari ni kita borong habis. Kita borong habis termenung kita ambil dulu. Minta kenang lagi sekali dah. Borong dah cukup dah. Senangin tak ada lagi ni, senangin. Kemudian, senangin tak ada lagi. Alhamdulillah. Yang ni yang kita pipiak tadi tu. Yang dalam tong pun ada dah. Yang kita buh tadi tu. Dalam tong ada dah. Dah kot. Ini cantik ni. Kita buh bagi dia kena air sikit lah. Yang air kan. Cantik lah. Biar dah. Settle dah. Jadi yang sambil lepas sambil hanyut tu. Biar dia lah. Lagi-lagi setengah jam. Berapa minit. Kita angkat lah. Kena sekali lagi bodoh termenung tak apa. Kutik dulu termenung. Tak mau jadi sampai malam. Malam berteruk kan. Tak mau lari. Nak lari pada termenung lah. Last sekali cari termenung juga. Ikan tak ada. Kali ni, hari ni kita ikan apa dapat kita ambil. Ha, semua ambil. Ha, lorong ni termenung banyak. Jadi kita labuh. Labuh lagi. Ambil termenung dulu. Lah ni buat masalah ni. Senangin tak nampak lagi lah. Jadi tak apa. Tak apa. Alhamdulillah lah. Dekat mana ada labuh utama ni. Kita tunggu labuh kedua pula. Labuh kedua berjaya lah. Okay. Labuh. Labuh kedua. Sekop tak tak aku dia?
Sekom tak ada. Cuci pukat. Jadi jom kita pergi labuh ketiga pula lah. Tak ada apa hasil langsung tak ada. Untuk labuh kedua meh. Kita pergi labuh ketiga pula. Jadi labuh kedua tak menjadi. Sekom tak ada. Jadi kita pergi labuh ketiga pula lah. Labuh ketiga ni kita buah tempat pula lah. Tempat lain pula. Jom kita pergi tengok belakang pelaman ke. Tengok jumpa belakang pelaman. Jom. Labuh ketiga. Kami buat depan pelaman, pusing belakang pelaman, pusing-pusing semua ayak cerneh. Ayak cerneh sungguh bila kita tengok enjin tu dia naik macam lampu kan, colour kan. Colour biru dia mengarut lah. Jadi kita pusing main depan pelaman balik. Tengok depan pelaman ni ayak keras sikit. Sama boleh, kita labuh lah, try tengok. Belakang pelaman tu dia ayak cerneh sangat. Jadi nak pergi datang beting sana pun jauh sangat. Jadi tak apalah, kita main depan pelaman lah. Harap labuh ketiga ni berjaya lah. Lagu kedua tadi cuci pukat eh. Okey, labuh ketiga kita tunggu sekejap, setengah jam kita angkat. Pun tak berjaya. Dapat ketam sekok kan, ketam tu sekok batu kosong. Macam mana Gudin? Apa cerita Gudin? Aduh, orang Korea kali ni tak menjadi ke ni orang Korea. Aduh, tak apa-apa, kita pergi satu gila labuh. Kalau tak ada Gudin, bungkus nampak kaya kan. Pilah try nak satu labuh. Kalau ada kita labuh lagi. Kalau tak ada kita bungkus ya. Kita bungkus ya. Kalau kena budang temenung tak apa Gudin ya. Lain kami dah angkat labuh ketiga. Labuh ketiga pun tak berjaya. Tak berjaya. Naik ketam sekok. Aduh, gentil ya. Jadi tak apa, kita try labuh sekali lagi. Tengok macam mana keadaan. Kalau kita tak ada juga, kita bungkus balik ya. Nampak gaya macam tu lah. Nampak bantai kat rumah ni. Okey, tak apa, jom. Tapi labuh keempat pula. Labuh keempat last. Tak kira, tak tahu. Bukan last labuh lagi lah. Tapi tengok lah keadaan kita labuh. Kalau tak ada, kita kira last labuh lah. Kalau ada, kita labuh lagi. Jom, labuh keempat. Labuh keempat ni kita biar lama sikit sampai betul-betul ayat nak surut ni. Ayat mula terpacak lah, ayat nak surut lah. Tapi kita tunggu lama betul-betul angkat kan. Kalau tak ada kita bungkus balik. Ada kita boleh labuh lagi. Macam tu lah keadaan ya. Macam tu lah keadaan ya. Tarik dua kali kosong ni. Dua kali kosong lah tarik. Aduh, betul-betul tak ada rezeki, tak apa. Belum rezeki kita lagi. Yang penting usaha. Usaha cari. Tapi kalau tarik tak ada, nampak gaya bampok bantai kat rumah. Okey, tak apa, kita cuba labuh keempat ni. Harap-harap berjaya lah. Jom Gudin. Sekarang jom, tak ada kita balik lah. Semua bukan nak lena ni.
Jom kau jom. Labuh keempat pun tak berhasil. Kosong tu weh. Tadi ada bawai. Lucu dah bawai tu pun. Bukan lucu dah, dia jatuh. Sekok bawai tu weh nampak. Tu yang kosong. Jadi kita bungkuih lah. Buka lah kulit tau. Nampak bantai kat rumah kulit. Aduh. Jaya bungkuih apa yang betul kan. Ambil tali pun. Empat pun kita dah angkat dah. Alhamdulillah. Cuci pukat juga. Tiga kali labu, tiga-tiga kali kosong. Labu pertama yang berhasil terpenuh. Lepas tu labu kedua, labu ketiga, labu keempat kosong adalah ketam. Tadi labu ketiga ketam. Labu kedua ikat apa? Kudin? Ikat bawai sekok kan? Bawai ke tu lah. Tu lama apa? Pertama, labu pertama yang banyak. Kata mengaruk ni kalau kata jarang-jarang pun labu ada boleh kat tunggu sampai pagi ni. Tak ada macam ni. Buat penat karau ya. Sampai lenguh pinggang rasa. Kalau ada ikan tak lenguh pinggang. Tak ada ikan karau rasa lenguh lah macam-macam rasa. Okey lah ni, jom kami nak kemas-kemas apa. Jom kita balik bekal lagi. Saya tunjuk apa hasil yang menjari hari ni lah. Nak buat macam mana, yang tu saja rezeki yang ada. Jom lah ni saya nak kemas-kemas. Jom kita balik bekal lagi. Baik kemkalan lah. Saya nak kemah-kemah apa yang patut. Saya tunjuk apa hasil ni. Hasil ni agak kurang sikit lah. Kurang sikit harap termenung lah. Termenung. Jadi saya nak kemah-kemah apa yang patut. Saya tunjuk apa. Hasil kemian ni gelamor sekok. Ketam sekok. Bawai 2 ekor. Lepas tu termenung. Termenung ada kot dalam 10 kilo kot. Lebih kurang ke tu lah. 10 kilo ke tu lah. Kena sekali lah. Buka pertama lah termenung ni. Lepas tu tak ada lah. Kena pukat pertama lah. Tak ada lah. Lepas tu tiga pukat macam mana Kudin? Tiga pukat kosong. Elek. Tiga kali pun labuh kosong. Yang tu saja alhamdulillah lah, ada jugalah. Ada juga. Itu saja rezeki kami hari ni. Pukat labuh pertama saja yang boleh ikan. Lepas tu labuh kedua, ketiga, keempat. Tak apalah, tak ada rezeki macam mana. Usaha lah, cari-cari lah kan. Yang tu yang dikatakan kerja laut. Ada hari ada. Ada hari tak ada. Macam ni lah, nak buat macam mana. Kita dah usaha cari dah kan. Tadi kalau labuh lagi kelima, tak ada juga. Tadi pakai lina kami tu kat laut. Dia kata kat aku dia, jom mengaruk lah. Kita
tak ada keempat ni kita boleh kau. Kau tak ada jom pukul terus balik. Jadi lah ni jam mula pukul 3 lebih kat kempat lah ni. Lah ni jam ni. Memang lah. Lah ni jam kat kempat lah. Jadi yang tu saja untuk konten hari ni lah. Ambo tunggu konten esok lah. Konten esok tengok macam saya akan keluar pukat ke. Tengok esok kita tukar pukat ke. Pakai pukat 3 inci setengah balik ke. Macam mana ke. Tengok keadaan esok punya konten lah. Esok tengok. Kalau kata saya rajin. Esok ingat nak cara nak buat bubu tu. Ramai permintaan untuk buat bubu apa. Bubu tongcat tu kan. Jadi tengoklah esok kalau berkesempatan saya buat. Okay, lain tak ada apa dah. Jumpa esok punya video lah. InsyaAllah ada sikit-sikit video. Jangan lupa subscribe. Video channel. Bye. Jumpa esok.